Mania. Jadi yang baru saja kalian saksikan itu adalah sedikit permainan menggunakan kartu yang kesannya tuh kayak ilusi gitu ya. Jadi dia kayak nembus, ngebelah gitu, tapi kerennya ngebelahnya tuh yang atas ngebelah, set, bisa sampai bawah, tetap langsung utuh, sedia kala gitu ya. Nah ini, sekali lagi ini, trik ini hanya bisa dimainin untuk kamera ya. Hanya untuk kamera, jadi lu kalau mau main ini secara langsung ke depan temen lu itu nggak bisa. Karena akan nge-flash banget, ketahuan banget gitu ya. Nah, tapi ada beberapa tipe atau ada beberapa jenis yang diciptakan, disempurnakan supaya bisa dimainin untuk live ya. Jadi sekali lagi yang gue kasih tahu yang kali ini adalah yang untuk kamera dulu. Oke, yang untuk kalian bisa mainin kayak di sosial media kalian, di Instagram, di Facebook, atau dan sebagainya. Kita akan langsung lihat bagaimana caranya dan cara bikin gimmicknya, alat sulapnya setelah yang satu. Seperti yang tadi di awal udah gue kasih tahu, kita akan bikin gimmick ya, bikin alat sulap. Tapi alat sulap ini sekali lagi hanya untuk dimainin di depan kamera. Oke? Nah, sekarang kalian butuh beberapa peralatan nih. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara bikinnya, jangan lupa buat yang baru masuk ke channel ini, klik dulu bos tombol subscribe-nya. Oke? Supaya gue makin semangat lagi, produktif terus untuk bikin karya-karya lain buat kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi di sini kalian perlu beberapa barang nih guys ya. Perlu beberapa barang. Yang pertama kalian butuh alas untuk, karena nanti kita akan potong gitu ya, kita perlu alas. Oke, gue bikin alasnya muncul dulu. Yang kedua kita juga perlu penggaris. Nah, terus kita perlu cutter. Ya, selain cutter kalian juga boleh gunakan gunting ya. Nah, yang kemudian yang paling penting ini kita perlu kartu dan Mika, oke? Kartu dan Mika akan gue munculin barengan nih. Nah, ini dia. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang kalian perlukan ya. Jadi, kita pakai kartu, nggak harus satu pak ya. Nggak satu pak, ini yang kita pakai cuma beberapa lembar doang. Nggak harus merek ini, kalian boleh pakai apa aja. Tapi, prinsipnya adalah kita harus pakai yang background-nya itu warna gelap. Contoh biru, kayak gini ya. Oke, ini gue pakai bicycle, udah bekas-bekas juga ya. Nggak apa-apa karena untuk konsumsi kamera doang, nggak kelihatan kalau baru. Oke, jadi ini kita pakai bicycle warna gelap, warna biru dianjurinnya, atau yang penting motifnya batik-batik yang ribet boleh ya. Nih, kalau ini kan juga batik-batik juga, tapi usahain yang warna biru ya. Kayaknya menurut gue lebih tebelan warnanya ini, lebih tebel ininya ya, banyak ininya, dia lebih banyak putihnya nih di sini, di bunga-bunganya tuh lebih banyak putih. Mau pakai kartu lokal, kartu warung dan sebagainya, ini kalau menurut gue kurang, batiknya itu kurang ini. Tapi tergantung, kalau kalian bikin nanti gimmicknya bisa rapi, kayaknya bisa lebih bagus ya. Kalian ambil 3 kartu, ini kita singkirin dulu gimmick utamanya. Gimmick utamanya sebenarnya kartu apa aja sih? Ya inilah misalnya. Langkah pertama, kita akan belah ini jadi dua bagian gitu ya. Nah, kalian siapin penggaris. Nah, kalau bicycle tuh enaknya dia ada ininya nih bro, ada titik tengahnya nih, kelihatan nih si bulat ini ya. Jadi kita tinggal, dan ini ada apa, kayak wajik gini, ada hati dan ada wajiknya. Nah, di situ kayak bisa kita jadiin patokan. Nah, tuh di situ. Tapi beberapa kartu ini ada yang kayak misprinting gitu ya, dia kayak meleset sedikit gitu, tapi ya it's okay lah kira. Ini udah ke bagi dua ya. Nah, kemudian kita perlu Mika nih teman-teman ya. Kita perlu Mika, kalian misalnya belanja sesuatu, ada bekas-bekas kayak misalkan bungkusan bekas gitu, ini bisa dipakai ya. Jangan kelupaan ya, kalian juga perlu double tape. Wih, gede banget ya double tape. Ya kita ambil yang beningnya aja kan, area bening kan ini nih, sini ya, kita ambil ya. Nah, kita potong dulu lah sekira-kira segitu. Oke, kalau nggak ada, lagi-lagi kalian bisa beli di stationery gitu ya, tukang stationery. Nah, kalau ini kan lebih tebel nih, kita pegang gini aja kayak ngeplek jatuh gitu. Tuh, tipis juga ya. Ini tipis ya, tipis banget ini tuh. Pada dasarnya ya, cara kerjanya adalah gini. Ini kan akan kita tempel begini nih, teman-teman ya. Kita tempel dia di sini. Ya, nah ini kita tempel nih, teman-teman nih. Oke, ya. Ini jadi dia udah ada ininya. Tapi untuk menempel yang kali ini, kita hanya akan tempel sedikit aja di sini nih guys, ya, di sini aja sedikit. Kita yang bagian tengah ini kita kasih jarak dia supaya jangan ditempel. Nah, ini kita tempel, kita tes segini dulu nih guys. Ntar di sini aja ya. Ya, sehingga dia kuat. Nah, kalian udah jadi membuat gimmicknya nih guys. Ini dua kartu ini, kenapa gue kasih tahu nanti gue jelasin di akhir ya, kenapa perlu dua. Oke, okay. Kalau kalian mau lebih perfect,
kalian bisa warnain ini dengan warna hitam dengan DP locks ya, kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, nah kemudian kita tes nih. Jadi cara kerjanya ini sangat simple banget. Ini akan kita selipin, ini kondisi kebuka, kita selipin dia seperti ini. Kita selipinnya ke bagian yang, sorry ini kebalik, ke bagian yang tadi ada jedanya tadi tuh teman-teman ya. Nah ini karena yang di sini tuh adalah yang ada double tape-nya, dan yang di sini yang double tape-nya lebih banyak lagi, sehingga yang ada jedanya inilah yang tempat kita akan bisa motong kayak gini. Ngomong-ngomong ini kayak ada belahan gini, kelihatan nggak Pak di kamera? Kelihatan Pak. Jelas? Jelas. Waduh, ini jadi kita harus sekilas-sekilas gini ya. Harus agak cepet ya. Harus agak cepet gini sekilas, sat gitu, oke? Okay? Kalian harus minta teman kalian, atau kalau kalian set sendiri gitu ya, lo harus cari yang jangan terlalu terang untuk lampu deket gini, kalau gue gini-gini. Nah, itu kelihatan. Nah, ini kan ngebayang-bayang nih teman-teman nih. Ngebayang-bayang, mengkilap gitu kan. Cahaya, iya. Nah, jadi kalian harus cari yang nggak kebayang-bayang gitu ya. Kebayang-bayang siapa Pak? Ah ya, lu pasti mau jawab kebayang-bayang mantan kan. Jadi kalau kalian mau cuma begini aja nggak apa-apa, ini begini doang nih ya, kita bisa tunjukin kayak gini. Ini kalau dibalik kelihatan nggak Pak garis? Kelihatan ya. Nah, jadi kalian bisa kasih lihat gini, tutupin ya, tutupin gini, atau tutupin jari gini juga bisa dibalik sekilas. Nah, cuma kalau kalian mau nunjukin gitu kan pas lagi adegan balik kan takutnya ngebayang-bayang nih. Gitu. Jadi harus hati-hati juga untuk angle-nya ya. Ini gini, kemudian kalian bisa kasih gini. Tuh. Wis, mantap. Ya, oke, okay. Kayak nembus gitu, tapi kerennya tuh dia nembusnya tuh kayak ngebelah udah sampai habis sudah. Gitu. Oke. Okay. Nah, tadi kan gua bilang kenapa kalau lu mau lu bisa pilok dia warna hitam. Ya. Kalau lu bisa semprot dia warna hitam, lu juga perlu pakai baju warna hitam nih kayak gini ya. Kenapa? Karena kita akan mainin satu seni yang namanya black art. Ini prototipenya ini masih kayak pakai yang tipis nih waktu itu ya, masih pakai plastik yang agak tipis mikanya. Ini udah gua pilok hitam belakangnya tuh ya, jadi kayak gini. Oke, okay. Nah kalau udah dipilok hitam gini, kalau yang kalian tadi saksikan di pertama ya, video pertama, jadi gini cara kita megang. Lagi-lagi ini bisanya untuk di kamera doang ya. Kita akan pegang ini kayak gini, satu kartu nih, begini ya. Kan kalau di angle kamera ini kan lurus nih gini. Nah ini akan di cover dengan satu kartu lagi, jadi kalau tampak samping gini. Oke? Oke, nah ini gue ajarin lu supaya lu bisa bikin. Kadang-kadang kita tuh harus bikin video-video buat di kamera gitu loh, buat ya sosial media biar kelihatannya lu sakti banget gitu ya. Nah ini gini ya. Ketika ini sudah tembus, lu udah mainin efek nembus, sudah nembus, nih udah nih abis nih set. Ya, yang lu lakukan adalah ini, kartu ini nih, ingat belakangnya ada gini ya. Ini lu akan deketin ke kamera supaya di kamera jadi gede banget tuh ya. Oke. Okay? Nah, ini kan ketutupan nih di belakang nih. Yes. Oke. Okay? Ketika ini gua pinggirin dulu. Ketika lagi ketutupan gede gitu, ini kita akan lakukan gini, tenkai. Tuh ya, tapi karena background ini hitam, back ini hitam. Jadi lu tuh kalau nge-flash gini aman nih, baju lu juga hitam. Ngerti ya? Nah, setelah gini ini akan balik ya. Ketika ini balik, tangan lu akan menerima kartu yang di belakang ini dan langsung seperti ini. Tuh, ya. Tadi gua taruh ini menghadap ke atas, teman-teman ya. Supaya ketika nanti dia menerima, dia langsung bisa segera begini. Yang kelihatan back-nya. Oke, setelah ini selesai balik, baru ini yang akan maju ke depan. Gitu. Ngerti enggak maksudnya ya? Jadi gua coba praktekin ya. Jadi ini gini gimmicknya. Kita bisa gini-gini dulu, hati-hati angle kamera ya. Terus kita gini, kita mainin dia, nembus, udah nembus, set, udah selesai. Ini maju ke depan, di sini gua tenkai, set, ini balik ke belakang, ini nerima ini yang maju ke depan. Gitu. Setelah ini selesai, lu bisa ambil dua-duanya gini, tangan lu ini turun ya. Buang tuh kartu gimmick. Kita bisa tunjukin ini clean.